Goning yang ngarepan tahun baru Imlek, anu nyarenan kue keranjang di Kabupaten Cianjur, marema ku numaresan. Numaresan eta kue keranjang teh lain ukur ti wewengkon Cianjur, tapi ti daerah sejena. Kue keranjang mangrupa kaolahan pangjangkep dina prak-prakan ibadah Imlek. Kue keranjang, eta kue amis anu dijieun tina tipung ketan jeung gula teh, daging na lemes, hipu tur semu cepel. Sawatara urang nyebutna dodol Cina, tapi raya oge anu nelah kue keranjang. Kue keranjang atawa eta dodol Cina teh remen kapanggih dina taun baru Imlek. Kue keranjang atau dodol Cina remen dijadikeun pangjangkep prak-prakan ibadah nalika Imlek ku warga Tionghoa. Warga Tionghoa nyebut eta kue kungaran Nian Gao, anu hartina tahun tinggi. Produsen kue keranjang atau dodol Cina di Kelurahan Bojong Herang, Kabupaten Cianjur, nembrakeun pesenan dodol Cina atau kue keranjang lain wae datang ti Cianjur, tapi oge ti wewengkon sejena, kawas Bandung, Sukabumi, tur Jakarta. Sanajan kitu numaresen kue keranjang atau dodol Cina dina taun baru Imlek kiwari, kawilang nyirorot batan taun samemehna. Biasanya berapa ton memproduksi kue keranjang ini? Biasanya 2 ton lebih, sekarang cuma 1 ton kurang lebih. Penyebabnya apa sih, Bu? Mungkin sumber daya belinya ya, daya beli masyarakatnya kadang-kadang sekarang ada yang berbagi, ada yang enggak gitu. Jadi mungkin mereka juga mengurangi pembeliannya. Pembelian kue keranjangnya gitu. Nah, Bu, sudah berapa lama ke produksi kue keranjang atau dodol Cina di tempat ini? Tempat ini ya kurang lebih 30 tahunan. Kue keranjang atau dodol Cina dibanderol timinti harga Rp40.000 sakilo tepi ka Rp350.000 gumantung ukuranana. Heri Setiawan, Bandung TV.